Secara singkat, kronologis peristiwa pengeroyokan atau penganiayaan serta pengerusakan terhadap barang yang dilakukan oleh tersangka diawali pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB. Jadi ketika dua orang tersangka datang ke toko buah milik korban atas nama AR dan MA, datang dan langsung meminta sejumlah uang. Kemudian oleh korban diberikan uang sebesar Rp10.000. Namun korban yang menurut pengakuan dari beberapa saksi yang dari TKP dalam kondisi mabuk dan marah-marah tidak menerima ketika korban memberikan uang sebesar ataupun sejumlah Rp10.000. Cekcok mulut di toko buah tersebut. Dan karena juga banyak warga masyarakat yang ada di TKP, akhirnya sempat direlai atau dipisahkan, dan pelaku sempat meninggalkan tempat, dan kurang lebih sekitar 30 menit kemudian datang kembali ke toko tersebut dengan mengajak rekan-rekannya berjumlah kurang lebih 8 orang. Di total ada 10 orang yang datang ke TKP untuk langsung melakukan pengerusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu konblok itu dan merusak kaca serta beberapa fasilitas yang ada di toko buah tersebut. Kemudian tidak puas melakukan pengerusakan, kedua pelaku juga, salah satu pelaku melakukan aksi pemukulan dan penganiayaan terhadap salah satu korban. Maka didapatkan dua orang pelaku yang memang secara nyata dan jelas melakukan tindakan pengerusakan terhadap barang dan fasilitas yang ada di toko buah tersebut serta melakukan aksi penganiayaan terhadap dua orang pemilik toko sekaligus juga korban. Terhadap 8 orang lain yang datang ke TKP dan nyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana, baik itu